Oke, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Isyam di channel saya yang agak di sini ya guys ya. Oke, kali ini sekali lagi marak-maraknya koin asik token ya guys di Indonesia. Nah, banyak nih artis-artis Indonesia juga yang ikut beli koin asik token ini ya guys ya. Koin asik token ini yang dipelopori oleh Anang Hermansyah ya guys ya. Ini dari webnya asik token. Nah, ini di sini timnya ada Anang Hermansyah sebagai presiden komisioner ya, yang membangun token ini guys ya, dan ada yang lain-lain ya guys ya. Di sini kali ini konten kita akan membahas jika kita membeli token ini di saat awal ini token rilis ya guys ya. Nah, saya bukakan dari CoinMarketCap. Nah, sekarang harga koin asik ini sekitar 0,000621 US dollar ya guys. Kenaikannya dari awal kali dia lahir yaitu 1287,02% guys. Itu sungguh fantastis, mantap guys. Baru belum 1 bulan ini token ya umurnya, tapi udah kenaikannya 1000%. Sangat mantap guys. Nah, andaikan kita membeli token di saat awal kali token ini rilis. Nah, harga koin asik ini di saat awal koin asik ini rilis yaitu pada tanggal 1 Februari di harga 0,00693351. Kemudian kita jual di tanggal 8 kemarin, guys. Di harga 0,094 atau katakanlah sudah hampir 0,01 rupiah ya, guys ya. Itu kita bisa mendapatkan untung berapa guys apabila kita modal 1 juta rupiah saja guys ya, karena kenaikannya sudah mencapai 1000% guys. Coba kita kita hitung melalui kalkulator ya guys ya. Coba kita membuka kalkulator, apabila modal kita 1 juta rupiah dibagi harga di saat rilis yaitu 0,006 berapa tadi guys, membeli di harga 0,0069 rupiah, kita tulis di sini 0,00969 rupiah, ketemunya 144 juta ya. Kemudian kita jual di harga Kemudian kita jual di harga 0,0094295. Nah, tulis saja 0,009 gitu ya guys ya, cara garis besarnya. Pada tanggal 8 Februari, cuman seminggu guys ya. Dikali 0,09. Nah, keuntungan yang kita raih yaitu sekitar modal 1 juta bisa menjadi 13 juta rupiah dalam waktu seminggu guys. Nah, dalam waktu seminggu kita bisa mendapatkan 13 juta rupiah cuma-cuma guys, dan kita bisa sell di situ. Nah, tapi tetap dear ya guys ya, karena ini yang namanya token yang namanya di crypto itu fluktuatif harganya guys. Tapi cuman kalau kita bisa melihat kapitalisasi harga ataupun kita bisa melihat dari token ini ada peluang apa, seperti mau akan listing di suatu exchanger atau dia memiliki project atau dia yang punya itu orang penting. Nah, contohnya ini yang punya kan artis di Indonesia, maka dari itu kesempatan dia harganya tinggi itu gede guys, karena apa kan dia juga punya nama ya guys ya. Jadinya tetap kita harus juga harus berhati-hati guys, karena apa, ketika kita FOMO, kita ikut-ikutan beli dan kita takut ketinggalan, kita tetap masuk di harga tinggi, kemudian harganya turun secara tiba-tiba karena banyak yang take profit, banyak whale-whale yang melakukan take profit, maka ketika itu kan kita mengalami saat-saat sangkuters ya guys, masa-masa sangkuters. Jadi
kita misalnya beli di sini guys ya, kemudian harganya turun lagi, kemudian kembali ke harga segini guys ya, kita sudah rugi berapa itu guys ya. Nah, jadi kita kalau bermain kripto tetap harus berhati-hati, tetap do your own research ya, artinya guys, dior ya. Kita harus menganalisa sebaik-baiknya ya guys. Maksudnya kita harus tetap waspada. Jangan sampai kita membeli token itu menggunakan emosi guys ya. Nah, semoga ini bisa bermanfaat. Nanti jika ada pertanyaan kalian bisa tanya guys. Mungkin ada saran di channel saya, di video saya selanjutnya, seperti bagaimana cara beli asik, seperti bagaimana fundamental asik ini. Semoga saya nanti bisa membantu guys ya. Oke, terima kasih atas dukungannya. Semoga kalian bisa take profit sebanyak-banyaknya guys ya. Semoga asik ini juga to the moon. Oke, apabila asik ini harganya bisa menyentuh 1 rupiah, maka apa ketika kalian beli 1 juta rupiah di tanggal 1 Februari ya, maka harganya juga bisa sampai 100 juta rupiah guys dalam waktu tertentu. Oke guys, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.